Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saya Abdul Mujid, Kepala Perpustakaan Al-Fatonah Manhattan Kota Pekalongan. Izinkan kami menyampaikan, alhamdulillah mulai kemarin kami membuat ruang ini teras ekspresi, kan bakatmu untuk menjadi lebih bermakna, jadikan dirimu lebih bermakna. Hal yang menerbelakangi pembuatan ruang ini adalah yang pertama sebagai ajang latihan, ajang pengembangan bakat anak-anak menah di Kota Pekalongan. Barangkali mereka punya nilai jiwa seninya, sastranya, atau lainnya. Kami fasilitasi di sini. Sekaligus agar apa? Agar perpustakaan Al-Fatonah lebih ramai, lebih banyak anak yang suka berkunjung ke perpustakaan. Mereka semakin cinta, ya, mereka semakin senang untuk berkunjung ke perpustakaan. Dan perpus menjadi tempat yang diminati, sehingga literasi akan semakin maju, semakin berkembang di Manhattan Kota Pekalongan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam 5 siswa IPS 4 akan menampilkan Amsilati. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulun fa'alan wa fa'alan fa'uwa fa'ilun. Wadaka ma'kulun kukula takun ma'kalun ma'kalun ma'kalun. Nasara yang suruh nasara nasaraun fa'uwa nasirun. Wadaka ma'kulun usura tansur ma'kalun ma'kalun ma'kalun. Mada ya putu matan wa mamadan wa wa matun. Wataka mamundun muntala tamudha mamasun mamadun mimadun. Buku adalah jendela, jadikan buku sebagai pengisi waktu luangmu. Ini merupakan teras ekspresi, ekspresi siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Mau pinter, banyak baca buku dong. Perpustakaan MAN 1 Kota Pekalongan. Pintu gerbangnya pelayanan. Mendapat layanan jam 7 sampai jam 2, kalau hari Senin sampai Kamis, Jumat jam 7 sampai 11, Sabtu jam 7 sampai setengah 3, ya. Oke, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Ya.
Al-Maktabah Fatonah, ya, perpustakaan Fatonah Mansatul Pertalungan. Kamu bagaimana Marisa? Ya, ya, action lah, action lah di video. Di dalam kelas. Ini meja-meja untuk belajar. Cuma ada tempat kaki, tempat kudanya ini. Karena anak-anaknya lagi proses belajar mengajar, ya.